khusus tetap semangat untuk bisa mengakses semua siswa yang ada di Indonesia melalui data pokok pendidikan yang ada di Kemendikbud RI. Jelas? Dalam Kemendikbud RI, selain daripada sarana dan prasarana, juga ada biaya siswa PIP. Sehingga minta surat keterangan aktif dari sekolah untuk menandakan bahwa anaknya masih bersekolah. Jangan sampai nanti namanya B2 diambil oleh orang yang sudah tidak sekolah lagi. Saya Renta Safira, saya siswi kelas 11 sekolah SMA Negeri 1 Kuala. Saya mewakili teman-teman semua. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Teguh Rifki Harsya atas usulan beasiswa PIP dalam beberapa tahun ini. Saya dan keluarga merasa sangat terbantu. Salam sukses selalu, Pak. Terima kasih.